Bapak Ibu semua minta mohon maaf. Ini segera mau dibuka Ibu untuk duduk ke depan. Monggo depan untuk Ibu karena jam satu ada acara bisa sama acara rapat dengan ID wilayah Kota Semarang. Langsung depan aja, monggo nyun biar ini. Nanti kalau dilihat ini enggak enggak baik, monggo di depan Dokter Pujo, Dok, monggo sini. Ayo, Bu monggo. Mas Moksin, depan semuanya. Bu Pristin langsung depan. Monggo. Monggo, dok, sini depan. Ayo, monggo ke depan. Kasihan Budir nanti buka sini, enggak ada ini. Ayo. monggo. Monggo Mbak Lugi, depan sebelahnya Dokter Pujo. Recording. Cek, cek, cek. Cek, Mbak, satu. Barisan cik. sini maju. Dua, monggo. Yang pertama, cik. barisan sini maju. Ayo, nah, monggo, maju. Ayo, dok, maju, dok. Ini nih. udah ayo dok. Ya. Dok. yang di sana, pembukaan dan, dan ayo, dok depan dok biar dibuka aja, nanti setelah rapat apa dengan ID mau dibuka ibu. Ayo dok depan bisa membuka tok terus modern ke sana. Eh tok sini tok. Sakapos. sebelah Pak Muksin. Ya Mas. Lah, <laughs> hey, Mas. Mas masuk tok. Enggak apa-apa, apa Ayo Mas. ayo masuk Mas. Ayo. Nah, ayo. sesuai sesuai tempatnya IGD itu di muka rumah sakit. Kue di. Kaca itu eksekutif maju, masih, maju, maju. Eksekutif itu maju, maju. Sure. 这这这。 Thank you. Mohon perhatian, acara sebentar lagi akan kita mulai. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengatur mode silent telepon genggamnya selama acara berlangsung agar acara pada hari ini dapat berlangsung dengan hikmat. Terima kasih. Berikutnya, marilah kita ikuti safety briefing Ballroom Pavilion Amarkan. Selamat datang di RST PRMT Wongso, Negoro, Kota Semarang Berikut akan kami sampaikan safety briefing ballroom pavilion Amarta Saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk itu, Anda dimohon tertib dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Anda diwajibkan untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke rsb KRMT Wongso Negoro Kota Semarang. rsb KRMT Wongso Negoro Kota Semarang adalah kawasan wajib menggunakan masker. Gunakan masker secara benar, menutupi hidung, mulut, dan dagu. Anda tidak diperkenankan untuk membuka atau melepas masker selama mengikuti kegiatan di ruangan ini. Anda diwajibkan untuk melakukan jaga jarak, serta jangan lupa berdoa agar kita senantiasa sehat. Kami informasikan bahwa toilet ballroom pavilion Amarta RSD KRMP Wongso Negoro Kota Semarang terletak di sebelah utara pintu masuk dan musola terletak di sebelah selatan pintu masuk. Hari ini tidak ada latihan ataupun simulasi keadaan darurat. Jadi, jika terjadi keadaan darurat, jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Pintu keluar. Terdapat enam pintu keluar di ballroom pavilion Amarta RSD KRMT Wongso Negoro, Kota Semarang. Titik kumpul berada di area parkir gedung pavilion Amarta. Cobalah untuk memastikan dan menemukan peserta yang bersama dengan Anda. Bila Anda menggunakan sepatu berhak tinggi, mohon untuk dilepas saat menuruni tangga. Bila terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, cobalah untuk merangkak keluar serta tutup hidung dengan tisu basah, karena posisi ini akan mempermudah Anda untuk bernapas. Apabila terjadi gempa bumi, segera berlindung di bawah meja atau benda sejenis. Ikuti petunjuk petugas evakuasi, utamakan ibu hamil, lansia, serta rekan kerja yang memiliki penyakit kronis. Terdapat enam alat pemadam api ringan di lantai ini. Jika Anda menguasai, Anda dapat menggunakan apar untuk memadamkan api. Sekian dan terima kasih. saat sudut dinding dengan Karena posisi ini akan mempermudah Anda untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur RSD KRM Tewongsonogoro Kota Semarang, Dr. Susi Herawati Mkes Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural RSD KRM Tewongsonogoro Kota Semarang serta segenap sivitas hospitalia baik yang berkesempatan hadir di ballroom pavilion Amarta maupun yang bergabung melalui aplikasi Zoom ataupun kanal YouTube RSUN yang berbahagia segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa dan atas karuniaNya pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi rumah sakit sesuai peran dan tanggung jawab pada hari Rabu, 31 Agustus 2022. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars RSD KRM Temon Kota Semarang. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Oh,

silakan duduk kembali. Perlu kami informasikan bahwa himne dan mars RSD KRMT Kota Semarang diciptakan oleh Ibu Direktur kita, Dr. Susi Herawati, MKes. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya meminta dan berdoa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara berikutnya laporan Ketua Panitia kepada yang terhormat Dr. Aryanto Budiarto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Dr. Susi Herawati Mkes. Yang terhormat Ibu Wakil Direktur Pelayanan Dr. Lia Sasuti Sarjana spesialis radiologi. Yang terhormat Wakil Direktur Umum dan Keuangan Dr. Eko, spesialis kulit kelamin, dan serta Bapak Ibu yang saya banggakan yang sudah sudi berkenan hadir dalam acara sosialisasi prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi rumah sakit sesuai peran dan tanggung jawab izin melaporkan dokter eh, latar belakang diadakan sosialisasi ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013, Sistem informasi manajemen rumah sakit yang selanjutnya disingkat dengan sistem SIM RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, dan terpadu, serta aman dan efisien, khususnya membantu dalam memperlancar dan memudahkan pembentukan kebijakan dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, khususnya dan dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit pada umumnya kegiatan sosialisasi ini diguna memenuhi salah satu standar dan elemen penilaian standar akreditasi berdasar PMK 2 nomor 28 dokter di sini Mr. Mik 2 EPA dan Mr. Mik 13 EP1 sosialisasi ini diselenggarakan atas kerjasama instalasi pendidikan dan pelatihan, dan tim mereka medis serta SIM RS, RSD, KRMT Wongsonogoro, Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan hari ini tanggal 31 Agustus bertempat di Ballroom Amarta Lantai 3 dimulai jam 13.00 sampai dengan selesai. Peserta kegiatan seluruh karyawan RS DKRMT Wonosobo kurang lebih 1.500 orang, Saudara. Materi pelatihan sistem informasi rumah sakit, rekam medis elektronik dan manajemen downtime. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini setelah mengikuti solo, setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing tujuan khususnya setelah mengikuti sosialisasi ini mampu memenuhi tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, mampu memahami tentang proses pengintegrasian data dan informasi klinis serta non-klinis sesuai kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan mampu memahami tentang proses kerahasiaan, keamanan, dan integrasi data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan dapat diikuti oleh pimpinan rumah sakit, direktur berserta jajaran, kepala bidang pelayanan, kepala bidang keperawatan, PPA, eh, Dokter, gizi, fisioterapi, farmasi, dan perawat yang memberikan asuhan kepada pasien. Kepala unit klinis dan non-klinis serta unit terkait hasil yang diharapkan dalam sosialisasi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelola dan menggunakan informasi sistem sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Izin mengatur sumber dana kegiatan pada siang hari ini. Uh, berasal dari anggaran akreditasi RSD KMT Wongsonegoro. Izin tidak banyak yang bisa saya sampaikan eh, pada pertemuan kali ini. Cukup sekian dan dapat disampaikan pada hari ini. Izin untuk nanti Bu Direktur membuka acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ari atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Direktur RSD KRN Tungsonegoro Kota Semarang sekaligus berkenan membuka acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Susi Herawati Endes, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelah sana enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan senyum loh ngomongnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Direksi, Pak Ketua Panitia Dr. Ari, Bapak Ibu Sivitas Hospitalia Rumah Sakit KRMT Wongsonogoro, Kota Semarang yang tercinta. Disyukur pada Tuhan Yang Maha Esa kita pada siang hari ini bisa menyelenggarakan sebuah kegiatan yang sangat penting tentunya untuk kita semua dan semuanya dalam keadaan bahagia. Bapak-Ibu sekalian semangat. RSWN Terima kasih. Uh, Bapak Ibu sekalian, siapa yang malu bekerja di rumah sakit Wongso Negoro? Saya lihat enggak ada ya. Ya, saya tanya lagi. Siapa yang tadi ikut menyanyikan uh, Indonesia Raya, Mars dan Himne? Angkat tangan. Benar. Ini banyak lorangnya, tapi suaranya saya enggak dengar. Bapak Ibu sekalian berkesempatan nyanyi lagu ini enggak siap hari lu. Ya. Harus kita cintai apa yang kita punya. Sekali lagi, sekarang jujur. Siapa yang tadi nyanyikan himne? Angkat tangan. Mosok sih. Dalam hati Benar ya, saya kepengen Bapak Ibu sekalian ini kan banyak ya. Ini ada 100 Pak. Pak Ari. Ya. Berarti kan ini suaranya harus menggema. Coba saya pengen satu aja. Apa Mars Mars saja. Bapak Ibu berdiri. Kita Tapi gini saya tanya dulu. Saya Tete, mungkin perintahnya yang salah. Mungkin tadi MC-nya mengatakan mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu memang pendengaran gak nyanyi. Tadi mendengarkan apa menyanyikan? Menyanyikan lagu. Oh, siap. Oke. Okay. Coba. Ye. Terima kasih begitu ya kita harus bangga karena mars itu harus nyanyikan dengan semangat ya. Dan kita setiap, tidak setiap hari berkesempatan nyanyi lagu ini, maka kita harus semangat nyanyikan lagu eh, mars dan himne kita. Bukan karena yang menciptakan dan sebagainya, tapi bagaimana kita mencintai rumah sakit KRMT Wongsonagoro Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai saya banggakan E, pada kegiatan siang hari ini, ini adalah suatu, sebenarnya begini, pada waktu kami menyusun standar, karena kebetulan saya juga ikut jadi penyusunnya, e, kalau saya melihat dari teman-teman Rumah Sakit Wangsa Sonogoro ini semua mengerti tentang IT, mengerti tentang sistem informasi, tetapi apakah e, paham tentang peran dan tanggung jawabnya? Itu ya Pak Ari ya. Nah, Kemudian maka masuklah di standar. Jadi semua Civitas Hospitalia rumah sakit di mana eh, apa, rumah sakit tersebut ada harus bisa memahami tidak hanya eh, mohon maaf DPCP atau PPA ya, tapi semuanya lini itu harus paham bahwa eh, kita mempunyai sistem rumah sakit eh, sistem informasi rumah sakit yang harus bisa dipahami sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Maka ada salah satu di standar dan elemennya yang diminta bahwa seluruh sivita seluruh karyawan itu ya Mas Ari harus tersosialisasi. Nah, harus mendapatkan pelatihan istilahnya begitu karena kami melihat ini juga sudah semuanya bisa. Tentu kita akan tunjukkan bahwa rumah sakit Wangsonogoro pun juga sudah melakukan sosialisasi maupun pelatihan tentang IT. Tentu pada saat eh, ini ada Dr. Pujo, Dr. Diana, Dr. Widi eh Dr. Rani, Dr. apa? Bukan yang depan ini. Bu Budian ya. Budian kan pada waktu mengisi di sistem itu kan juga ada inian ya, pembelajaran ya. Ada pelatihan-pelatihan tapi Uh, tentu, ternyata meminta bukti mereka. Gitu ya Mas Ari, sehingga kita melakukan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya di rumah sakit KNT Wong Seneguro, memang benar-benar tidak ada yang TBC, tak bisa komputer semuanya bisa ya. Jadi sehingga dokter Pujo tidak susah-susah mengobati dok karena tidak ada yang TBC dok. Semuanya uh, bisa uh, apa namanya melakukan dan mengenal bahwa kita ada sistem sistem informasi rumah sakit nah sistem informasi rumah sakit bermacam-macam tentunya tidak hanya uh, yang ada di CPPT dan sebagainya tapi sistem, semua sistem bahkan akuntansi pun juga merupakan sistem informasi rumah sakit Eh uh, saya ucapkan terima kasih pada ketua panitia yang sangat sigap untuk menjawab tantangan uh, akreditasi kita harus lulus paripurna dengan nilai mutlak Bapak Ibu sekalian Nilai para purna memang 80, tapi kita mintanya mutlak karena kita semuanya bisa melakukannya. Dan kita juga sudah sering eh, apa, jadikan tempat pelatihan dan juga ada masukan-masukan. Tentunya kita juga harus bisa merubah apa yang menjadi masukan-masukan dan kita juga eh, bisa melakukan hal yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya menghadiri sebuah paparan dari uh, tim tiklat ya, tiklat eh, uh, dari Kemenkes. Ini kebanyak dari direktur rumah sakit, kepala dinas, kemudian dari kepala-kepala yang lain. Ini uh, kenapa saya harusnya hari ini saya masih di Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya uh, tertarik sekali, saya ingin mendengarkan masukan-masukan dari beliau karena beliau, -beliau orang yang expert terkhusus tadi dari Direktur Rumah Sakit Wahidin Makassar, Profesor Anestesi ya kuliah ya. Ya. Itu sangat terkesan. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian luar biasa tepuk tangan untuk kita. Beliau terkesan dengan ternyata ada rumah sakit daerah yang bisa melayani seperti kita ini. Dan beliau juga sangat kagum dengan Bapak Ibu sekalian Para dokter, perawat, penunjang semuanya kompak, semua kompak menuju satu tujuan yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai standar sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada. Dan tentunya kebanggaan ini tidak hanya sekedar untuk membanggakan, tapi bagaimana kita terus berupaya meningkatkan mutu layanan kita. Semuanya berkontribusi memang di sini kita akui bersama dan memang tidak bisa terelakkan artisnya adalah dokter. Nah, bagaimana dokter ini bisa memberikan pelayanan? Bagaimana perawat ini bisa memberikan pelayanan? Tentu diperlukan sebuah manajemen yang baik. Ya, jadi ketentuan-ketentuan harus diluruskan, kemudian apabila ada harus yang kita penuhi, manajemen pun juga berkewajiban untuk memenuhi. Dan teman-teman semua yang kuyung bagaimana PCC, jadi pasien center care ini harus terwujud di Rumah Sakit KMT Wongsonogoro. Kita sudah mempunyai branded, kita sudah mempunyai gambaran yang sangat bagus. Memang di awal mungkin beliau mau ke sini, apa sih Rumah Sakit RSD, RSUD, itu pasti punya image-nya seperti apa. Tapi baru masuk, mereka sudah wow. Kemudian lagi, masuk lagi semakin ini, dan semakin diyakini setelah beliau-beliau eh, wawancara. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bisa memberi jawaban jawaban yang sesuai dan memuaskan mereka bahwa kita memang benar-benar uh, seperti Fuji film seindah warna aslinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan memohon izin pada Tuhan yang Maha Tentunya, uh, acara sosialisasi prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi rumah sakit sesuai peran dan tanggung jawab dinyatakan dibuka. Ini semua teman-teman nyimak di ini ya. Jadi memang yang offline adalah ini terus kemudian online. Kita yakin bahwa kita siap untuk melaju. Kita siap untuk memberikan yang terbaik. Walaupun memang apapun yang terjadi kita adalah rumah sakit tingkat kota yang tidak bisa e, mengubah menjadi utama karena utama itu ada di di utama itu adalah vertikal dan mungkin juga ada di provinsi tetapi kita tidak eh, apa namanya? kita tidak mempermasalahkan apakah kita utama atau mati atau apa tapi kita bisa memberikan yang terbaik ya. Kemudian kita tidak lengah Bapak Ibu sekalian. Memang eh, gambaran kita adalah rumah sakit Tugu ya. Tugu kita tempat belajar dulunya. Kemudian kita sudah meroket Nah, di sana kom, tugu sudah mulai juga bergerak. Nah, kita juga harus bergerak. Jangan sampai kita terlena bahwa kita, wah, nanti apa namanya, uh, kita sudah bagus. Jangan ya, kita tidak dalam katak, dalam tempurung. Kita harus selalu melihat. Saya mohon, dokter Pujo, dokter Diana, dokter Dian, Purani, kemudian ada Bu, Bu Evi. Apabila melihat di sana ada yang bagus, bawa ke sini, Bu. Kita diberi informasi, ya. Namun, yang satu mungkin yang tidak bisa saya luluskan adalah obat branded. Di sana, dicondong menggunakan obat yang mahal-mahal. Nah, ini tidak, ya. Kami tetap uh, setia dengan FORNAS, tadi karena kita juga sudah dianukan oleh Bapak Presiden instruksi presiden ya menggunakan fornas itu ya. Jadi kita harus setia dan kita meyakini bahwa obat yang di fornas adalah yang terbaik. Mungkin kalau ada obat-obat baru baru bisa kita masuk di komite farmasi terapi gitu ya kita rapatkan. Kalau yang lain-lain Bapak Ibu sekalian ingin apa-apa pak -apa, monggo disampaikan kepada kami kami akan kalau kita evaluasi kalau itu bagus tentu kita Uh, akan realisasikan demikian dengan dengan dokter Dian jangan ragu-ragu dokter Dian untuk kulitnya karena kita spesialis kulit ada tiga ini Dian oh dokter Dian ya yeah. dok jangan ragu-ragu dengan kulit kemarin tuh sudah kata kita obrol tapi kok ya tidak banyak lasernya ya yeah. jadi kita punya foreign, uh, apa Dokter kulit itu ada tiga, empat dengan dokter Eko. harusnya semakin meningkat dok, ya. Nanti upaya apa di uh, beauty care kita harus terlihat dengan baik dan tersosiasi sehingga banyak pasien-pasien yang uh, kesana, ya Mohon dengan sangat bahwa kita punya SDM yang luar biasa dan, uh, nah ini dokter Dian terima kasih dok forensik karena uh, selalu terpantau, ya untuk kita melakukan uh, visum, jadi sehingga uh, misalnya ada kekeluan atau kekurangan bisa terselesaikan. Karena ini adalah masalah hukum ya dok, jadi ada backup yang sepenuhnya. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Dian. Kayak mirip juga kok ya, <gayal> juga langsing-langsingnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih, semangat selalu Bapak-Ibu sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Susiata. Pasang. Sing Seragam lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo oh, ya bisa ya. Bapak Ibu loh, bisa. Ayo kita tunjukkan bahwa kita bisa keren dan semangat. ya. Semangat. Gitu loh. Cuma Kita beri, kita berikan 100 persen Bapak Ibu. Kita berikan 100 persen kemampuan kita. Jangan se, bisa tapi ah sakmene wae ojo padha kesel ya. Terima kasih. Ibu. Terima kasih Dr. Susy atas sambutannya. Bapak Ibu dan hadirin yang hormati, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mohon izin Bu Direktur, mungkin karena audiensnya fotonya mungkin bisa eh, background belakang mawon Dokter. Nanti, Nanti bisa bergantian yang offline dulu, dokter. Ada yang join lewat YouTube, dokter. Terima kasih, Dr. Susi. Dari Zoom ya. Ya, mau izin karena ada salah satu teman kita, sahabat kita, Pak Amin, Paman Amin. Mulai besok sudah tidak bergabung dengan kita karena usianya yang mengharuskan pensiun. Jadi saya mau izin, saya mau menemani Pak Amin. Ye, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kita langsung memasuki acara inti, yakni sosialisasi prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi rumah sakit sesuai peran dan tanggung jawab. Untuk materi pertama mengenai sistem informasi rumah sakit akan disampaikan materinya oleh Mas Suparno. Kepada yang terhormat, Mas Suparno, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang uh, Bapak Ibu hadirin uh, sekalian yang saya hormati Ibu Direktur yang uh, alhamdulillah tadi sudah berkenan untuk membuka acara siang hari ini juga kepada seluruh jabat struktural yang ada di RSWN Bapak Ibu Dokter serta seluruh civitalia si Vitali, si si CV apa ya? Oh, CVitas. Rumah Sakit Wong Sanbo Pada siang hari ini, sesuai tadi yang bisa disampaikan oleh Dokter Ari maupun Dok. Uh, siang hari ini kita ya jadi mungkin nanti saya presentasinya singkat saja karena saya yakin tadi sudah disampaikan dari Bu Direktur semua sudah tahu ya untuk SIMRS sudah paham dan selama ini juga sudah menggunakan sebagaimana mestinya begitu ya jadi nanti kami dari SIMRS akan menyampaikan yaitu tentang ini tentang prinsip apa namanya informasi sebenarnya Umum saja nanti, karena memang informasi itu luas yang cakupannya untuk uh, di rumah sakit ini. Kemudian, yang kedua nanti saya mungkin menyampaikan tentang downtime, ya. Uh, nanti mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Langsung saja, ini untuk apa namanya? Ini tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ari, pengertian dari SIM RS, ya. jadi apa sih sim RS ya ini tadi sudah disampaikan oleh Terari sebagaimana yang eh, tadi sudah dibacakan mungkin langsung saja kemudian informasi kesehatan jadi kita di rumah sakit ini jadi lebih kepada oke okay. ini kita break sebentar ya okay. mungkin ada Uh, iklan dari Bu Astrid, menggol. kita lanjut sebentar nih sambil menunggu jadi saya lanjutkan tentang informasi jadi di rumah sakit kita ada informasi yang umum kemudian ada informasi yang spesifik di rumah sakit yaitu informasi kesehatan yang sebagaimana nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari rekam medis sebenarnya tentang apa sih informasi kesehatan dan siapa sih yang boleh mengakses gitu kan selama ini yang jadi perdebatan adalah Masalah itu karena sekarang semuanya sudah digital, semua sudah bisa diakses tanpa kertas. Begitu, jadi ini akhirnya masuklah kepada kami yang di Simeres untuk mengelola. Oke, ini tentang regulasi yang ada di Indonesia untuk terkait dengan SIM RS SIM RS atau mungkin ada yang nyebut SIRS, mungkin juga di tempat lain ada yang unit IT, ada yang PDE mungkin, tapi intinya adalah uh, semuanya sama ya. Tugasnya adalah mengelola uh, informasi elektronik yang ada di rumah sakit. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 44 di tentang Rumah Sakit, kemudian tentang 82 ini yang apa Permen Nomor 82 ini yang memang eh, lebih mengarah kepada SIM RS dan Rumah Sakit sekarang diwajibkan mempunyai SIM RS baik itu dikelola mandiri maupun eh, apa namanya pihak ketiga. Oke, sebentar. Penyerahan SK pensiun dan tali ASI dari RSDKN, Temang Negara Kota Semarang, kepada Bapak Amin Sulisio. Ya, demikian tadi Bapak Ibu bahwa mulai besok ya Pak Amin sudah purna di RSDN. Ya, yeah. kami lanjutkan untuk terkait yang ada di apa namanya regulasi yang ada di SIMRS. SIM RS ini ada tentang SIM RS kemudian tentang SIRS. SIRS ini selama ini dikelola oleh unit rekam medis untuk instalasi medis yang, eh, apa namanya, sekarang sudah ada online, namanya SIRS online, itu adalah informasi yang eh, dari rumah sakit yang diakses oleh Kemenkes. Kemudian eh, untuk SIM RS sendiri di rumah sakit, kita ada keputusan direktur, yaitu tahun 2012 tentang eh, penetapan instalasi SIM RS. Nah, ini sebenarnya eh, proses atau yang proses yang terjadi di SIM RS itu hanya ini saja ya input, proses, kemudian output. Input ini adalah data yang mungkin Bapak Ibu setiap hari entry di sistem, itu adalah inputnya data dari kita. Kemudian proses ini adalah tugas kami. Sebenarnya tugas kami adalah seperti ini untuk memproses apa namanya? data yang dari Bapak Ibu input itu tentunya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing bagian dari rumah sakit begitu ya, yang kemudian nantinya dijadikan sebuah informasi. Outputnya adalah nanti sebuah informasi sebenarnya di situ. Jadi nanti informasinya apakah benar dan tidak memang tergantung dari dua proses di depan, input maupun prosesnya. Memang tidak dipungkiri, misalkan sekarang Bapak Ibu sudah merasa inputnya benar gitu kan tapi sistem kamu yang error jadinya informasinya jadi tidak valid atau bisa juga sebaliknya sistemnya sudah benar tapi karena inputnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dengan SPO yang ada mungkin harusnya urutannya ABC tapi ngantrinya AC baru B misalkan nah itu nanti mungkin jadi beda hasilnya jadi eh, di sini nanti kita memang saya akan menyampaikan sedikit saja tentang uh, ini informasi ini dan sebenarnya kita sudah sudah ada memang cuma memang mungkin masih ada beberapa yang kurang juga mungkin selama ini bapak ibu yang uh, membutuhkan informasi tentang suatu data begitu ada yang sudah kita sediakan di sistem tapi ada kadang-kadang yang karena requestnya mungkin baru gitu ya jadi belum ada dan Kemudian sebenarnya yang ada di data yang ada di rumah sakit, di tempat kami di server kami itu bukan punyaan kami gitu ya kalau kami boleh bilang. Itu punyaan eh, Bapak Ibu semua yang pengentri data. Data pasien ya itu punyanya rekam medis kalau di rumah sakit karena yang mengolah adalah rekam medis. Kemudian data keuangan ya punyanya keuangan, data pegawai punyanya kepegawaian. Jadi kami tidak punya hak untuk apa namanya sebenarnya mengeluarkan informasi itu. Jadi harusnya kalau ada permintaan informasi ya ke masing-masing unit ke masing-masing bagian. Mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang kami memang misalkan ada nih yang minta mas minta data pasien ke kami. Ya kami akan ke kami sis dulu apakah memang boleh itu diperbolehkan mendapatkan data tersebut seperti itu nanti kalau memang iya ya kami akan membantu untuk mengambilkan datanya seperti itu jadi misalkan butuh data kepegawaian ya silahkan harusnya hubungi kepegawaian karena tadi mungkin ada output data yang sebenarnya tidak sesuai karena mungkin masih perlu analisa mungkin perlu pengolahan nah, di situ yang sebenarnya kami menghindari ketika ada permintaan langsung ke kami karena kami tidak tahu ini datanya apakah valid apakah benar yang tahu adalah masing-masing unit seperti itu. Ya, ini kebetulan ada ini saya ngambil dari apa namanya? Nah, karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa sekarang itu semuanya serba digital. Ya, kalau dulu manual, sekarang sudah uh, mulai meninggalkan manual. Jadi, nanti ke depannya memang ada beberapa hal ini terkait uh, teknologi yang akan uh, ada yang akan hadir mungkin dan tentunya uh, mempengaruhi atau berimplikasi pada budaya uh, kerja maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di uh, tempat kita. Ini eh, tadi yang saya sampaikan adalah dashboard informasi yang sudah ada. Misalkan eh, ada di dashboardnya RS Online, kemudian dashboard COVID, dashboard SIRANAP. Ini kita di rumah sakit, ini di bawahnya rekam Medis tentunya, sudah mengirimkan data itu, baik itu manual upload maupun sudah secara sistem integrasi. Jadi kami kalau memang dari eh, pihak pembuat sistem ini, ini adalah sistemnya Kemenkes, jadi mereka mengeluarkan sebuah sistem, kemudian eh, kita diharuskan untuk integrasi di sana. Jadi sistemnya adalah bapak ibu mungkin selama ini hanya ngentri di sim RS saja, tapi sebenarnya itu akan sudah otomatis masuk ke masing-masing sistem ini. Jadi eh, itu sebenarnya yang sekarang tren ya. Jadi pengennya kan begitu, tidak. Double entry, jadi sekali entry ya sudah kebutuhannya apa sih sebenarnya yang yang diminta siapa sih yang butuh itu itu uh, sudah terpenuhi di sana. Sekarang kita sudah integrasi katakan dengan BPJS, dengan dinas kesehatan baik kota, provinsi, kemudian dengan kemenkes dan juga beberapa uh, apa namanya stakeholder yang memang berhubungan dengan rumah sakit baik itu sebagai pengguna informasi saja maupun pemegang klaim ya misalkan di seperti bpjs. Kemudian kalau di internal kita ada informasi apa namanya pemberian informasi dari di aplikasi kita yang ini sudah bisa diakses publik mungkin ya jadi seperti di MyRSBN itu sudah di situ ada beberapa informasi yang memang bisa di lihat oleh publik. Kemudian ada juga sebenarnya pengelolaan informasi itu di sini di PPID ya kalau di kita ada PPID. Nah itu memang ada hal-hal mana sih yang boleh diakses bebas? Mana sih yang boleh diakses tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu? Mungkin begitu. Kemudian kapan sih data itu harus diperbarui? Harus update setiap saat, berkala dan sebagainya itu ada di ketentuan di PPID di kita ada timnya untuk PPID jadi kalau memang itu misalkan ada orang kok membutuhkan informasi sebenarnya bisa lewat PPID ini. Nanti kemudian dari tim PPID mungkin akan menghubungi unit atau bagian terkait seperti itu. Itu kalau di sisi eksternal mungkin ya di luar rumah sakit. Kemudian kalau tadi di apa namanya stakeholder yang pemerintahan atau apa biasanya ada ada MoU atau pks -nya. Kemudian, di e manajemen ini uh, sudah banyak informasi, mungkin yang yang bisa kita ambil untuk karyawan. Memang, yang awalnya ini dibuat untuk uh, manajemen saja, memang untuk pelaporan di manajemen. Kemudian, memang ada beberapa menu tambahan yang akhirnya memang boleh diakses oleh seluruh karyawan, tapi memang terbatas. Jadi, mungkin menunya e manajemen nanti beda antara uh, satu, apa namanya, uh, profesi dengan profesi yang lain. Kemudian uh, terkait tugas kami yaitu mengelola data tadi, uh, sebenarnya kami mempunyai kewajiban untuk memastikan ya, memastikan bahwa data yang bapak ibu miliki tadi kan sebenarnya datanya tadi bukan punyaan dari bapak ibu, kami dititipi data untuk menyimpan begitu ya, untuk mengelola. Uh, jadi memang ada beberapa hal yang harus kami penuhi mungkin. Uh, tentang ini keamanan, keamanan baik fisik, jaringan maupun aplikasi. Jadi keamanan fisiknya apa? Jadi di server mungkin mungkin banyak sih dari teman-teman di rumah sakit yang memang tidak tahu di mana server begitu ya. Dan memang tidak apa-apa, itu tidak tidak harus tahu di mana server berada karena memang itu sebenarnya eh, boleh dibilang hanya kalau kita mengacu ya standar yang yang seharusnya memang itu hanya tertentu saja yang boleh masuk ke sana bahwa bahkan harus dipenuhi dengan beberapa syarat misalkan seperti itu. cuma memang eh, di kita memang belum kalau dibilang standar juga belum sesuai ya. Nanti mungkin ada masih ada beberapa kekurangan yang ada di di kita. Nah ini ada eh, jadi yang saya sampaikan keamanan fisik jadi bagaimana menggunakan ruang data center atau server itu kemudian penggunaan hak akses komputer untuk user dari selama ini di ruangan sudah eh, bapak ibu ketika mau memakai aplikasi sudah by name sendiri ya usernya sudah sendiri sendiri itu harusnya ya dijaga masnya jangan dikasihkan ke temannya atau ke orang lain karena itu di situ adalah salah satu, bisa dibilang, penyalahgunaan wewenang begitu ya, karena memang e, harusnya ya usernya itu dipakai untuk dirinya sendiri, karena nanti di situ akan melekat e, hak dan tanggung jawab. Kalau di bapak ibu yang PPA, misalnya yang e, melakukan perawatan ke pasien, di situ nanti misalkan penulisan e, data, begitu sudah tertera di situ adalah namanya, tunya dan sebagainya itu sebagai uh, bukti atau sebagai pengganti tanda tangan gitu kan. aksesnya di situ. Jadi uh, nanti mungkin dokter beda dengan perawat, beda dengan admin untuk untuk uh, apa namanya aksesnya. Dan uh, sebenarnya ya sebenarnya ini uh, di rumah sakit kita sudah sudah ada sistem yang namanya ketika login komputer pertama itu harusnya passwordnya operator gitu ya. Cuma mungkin ada di beberapa komputer yang memang lazimnya bisa diganti-ganti sendiri. Bisa bayi ruangan, misalkan bisa ballroom, bisa krimbi, bisa banawati, dan sebagainya. Itu ke depan mungkin kalau memang, karena itu juga terkait dengan dana ya. Jadi karena apa yang kita miliki sekarang, ada beberapa hal yang belum support ke sana. Jadi harusnya itu dikunci memang aksesnya untuk untuk memenuhi standar ini jadi nanti hanya ya, bisanya ya di ruangan itu operator tidak bisa nginstal apa-apa gitu kan bahkan di tempat lain itu ada yang nyolok ke flash tidak boleh sampai segitunya itu itu adalah nanti adalah bagaimana untuk pengembangan ke depan Apakah perlu sih seperti itu nanti kita lihat perkembangannya kemudian dari sisi jaringan kita juga sudah mengupayakan untuk apa namanya keamanannya kalau di, dibilang aman sebenarnya data kita aman karena sistem informasi kita itu lokal basicnya jadi tidak bisa diakses dari luar beda dengan uh, aplikasi yang memang klik ya untuk diakses dari luar itu memang lebih rentan jadi uh, aksesnya kita lebih terbatas itu dari sisi keamanan memang uh, sebenarnya lebih aman tapi memang tadi ada beberapa kekurangan tentunya dan untuk mengatasi itu memang eh, ada beberapa perangkat, beberapa sistem yang dibutuhkan. Jadi mungkin di komputer kita sudah ada antivirus, mungkin kemudian dibutuhkan juga sebenarnya sekarang itu firewall kalau kami boleh bilang nanti ini sudah masuk ke ke rencana kami untuk pengajuan firewall karena yang sejak tiga tahun terakhir ya mungkin itu yang ramai adalah ransomware itu yang kita mungkin sering dengar beberapa instansi atau rumah sakit yang datanya hilang karena serangan ransomware itu krem, misalkan kalau dulu yang yang terkenal. Dan kemarin dari teman-teman rumah sakit lain yang ke sini itu mereka juga sudah ada yang cerita bahwa mereka kehilangan data selama seminggu misalkan karena mereka backup-nya terakhir seminggu yang lalu. Jadi seminggu ini hilang mereka, benar-benar hilang. Jadi mungkin itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kami dan kami berusaha sebisa mungkin itu tidak jadi kita kalau di kami eh, nanti mungkin ada di eh, materi downtime ya sebenarnya kami sudah berupaya untuk eh, apa namanya mencegah hal-hal itu kemudian kami menyiapkan backup meskipun backupnya adalah manual karena kita belum punya backup di tempat lain Jadi kalau kalau harusnya itu memang ada backup di tempat lain jadi sistem server di sini, kemudian server itu standarnya di beda pulau, tidak di dalam satu kota, tapi beda pulau, karena e, menghindari ketika terjadinya suatu bencana, seperti itu. Dan memungkinkan sih mungkin beda negara, tapi e, aturan di negara kita memang tidak diperbolehkan sebenarnya menyimpan data e, warga Indonesia ini untuk di luar negeri, jadi diharuskan untuk di dalam negeri, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keamanan aplikasi ini yang yang tentunya dari kami berusaha tadi membuat batasan-batasan akses setiap user. Jadi untuk memastikan bahwa data itu diakses oleh user yang yang sesuai. Nah ini kemudian tadi siapa sih yang punya akses informasi kesehatan? Nah tadi apa namanya? kalau di kita ya tentunya adalah PPA yang yang merawat pasien itu dan pasien itu sendiri sebenarnya e, semua informasi rekam medis pasien itu ya punyanya pasien pasien berhak itu kan mungkin ini ini belahnya mbak Etik nanti untuk untuk lebih jelasnya karena memang e, apa namanya dikelola oleh bagian rekam medis jadi kalau ada perbedaan mungkin ada yang yang boleh tapi resimnya saja tapi ada yang bilang boleh semua karena mereka yang punya tapi intinya kami dari sisi uh, SIM RS ya nanti ketika tadi membuat suatu aplikasi tadi yang yang sudah ada uh, di baik di maya kemudian di tempat lain itu itu apa namanya uh, ya kami menyesuaikan dari aturan yang rekam medis boleh tidak sih menampilkan itu misalkan boleh menampilkan tapi tidak boleh nama lengkap dan sebagainya itu nanti dari Rekam medis ini ada ada juga untuk terkait dengan perlindungan data diri Rekam medis ada aturannya jadi masing-masing eh, punya peraturan dan eh, itu tentunya untuk menjaga tadi ya keamanan dan kerahasiaan karena akhir-akhir ini juga sering kita dengar kita lihat di berita bahwa kebocoran data itu ada gitu ya itu yang yang eh, utama kemudian ini ada peraturan untuk kalau di rekam medis namanya apa ya Pak yang retensi ya Oh retensi kalau di retensi di fisik 10 tahun ya kalau di elektronik ya kami harus menyiapkan untuk selama 25 tahun ternyata ada ada, ada jadi server kami juga harus mampu tentunya untuk menampung data sampai dengan 25 tahun itu yang harus di disimpan ternyata seperti itu. Kemudian apa sih yang harus disimpan? Apakah semua data? Apakah semua informasi harus disimpan? Terus kalau di rekam medis ada yang namanya mungkin eh, apa itu rekam medis yang abadi begitu ya, yang harus disimpan terus? Ada yang yang sesuai retensi ini? ya nah, ini tadi yang eh, saya sampaikan bahwa sebenarnya pasien punya hak dan kita di, di, rumah sakit juga sudah memfasilitasi itu. Tadi di kalau kita buka di MyResuen mungkin di situ sebenarnya ada sedikit catatan riwayat rekam Jadi memang memang sederhana karena memang koordinasi dari rekam medis ya cukup seperti itu. Kemudian yang terakhir kemarin juga sudah dibuatkan untuk lebih detail sebenarnya di sini di Cintaku RSBN kalau kemarin di inovasinya mungkin. Ini bisa diakses di sini dan dengan menggunakan user passwordnya adalah selama ini masih nomor TM sama tanggal lahir. Jadi uh, harus kombinasi. dan harapannya memang itu juga uh, apa namanya untuk menjaga tadi hak akses jadi uh, data ini. Jadi nanti mungkin bapak ibu uh, yang ada di rumah sakit bisa bisa mencoba dulu. Gitu. Kemudian ada juga. Ini sirindu, ini sirindu Rindu ini juga salah satu bentuk aplikasi untuk mengasih informasi. Uh, sudah diaplikasikan juga baik secara sistem maupun baik WA begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan data dan informasi yang valid dan tidak tadi uh, banyak sih nanti kendalanya yang yang ada di ini, misalkan ada permasalahan-permasalahan yang ada. Uh, baik itu dari sisi regulasinya, dari sisi sistem yang kita kembangkan mungkin maupun dari eh, apa namanya budaya ya, atau kebiasaan atau ketertiban bagaimana menginput data tadi. Mungkin dari rekam medis terutama yang kami yang mengalami itu di di SIM RS gitu kan ketika eh, ada perubahan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik itu regulasinya juga belum ada yang spesifik ke sana. Kami juga kesusahan untuk untuk mengadopsi atau mengimplementasikan itu. Dari beberapa rumah sakit ya beda-beda pemahamannya akhirnya. Tapi e, intinya sih tetap berantasa tadi pada e, peraturan di medis tentunya. Nah ini mungkin terakhir untuk slide ini ada kata-kata bijak ini dari uh, Majen tni rubiono kertopati ini ingatlah kekilapan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara kalau kita ambil ini di di sisi tadi yang keamanan data gitu kan kebocoran data itu kan uh, mungkin ada oknum salah satu oknum saja yang yang misalkan dia punya akses penuh ke ke suatu sistem atau ke suatu data yang membocorkan itu, udah ya, data KTP misalkan kemarin sebegitu gaduhnya begitu ya ketika data KTP, data BPJS bocor itu, itu mungkin jadi pertimbangan dan harapan kita tentunya di rumah sakit ini kembali lagi kita menjaga apa namanya eh, tadi akses kita gitu ya. Biasakanlah misalkan ketika habis kerja ya di logout usernya jangan sampai nanti disalahgunakan temannya misalkan atau mungkin HP-nya masih login gitu ya. Kalau kita sekarang kan sebenarnya semua aplikasi kita itu di HP ya. HP ketinggalan dipakai temannya untuk pesen pesan Tokopedia gitu. Nah, itu. <gif> mungkin nanti untuk transfer bank datang bisa itu karena HP-nya ketinggalan. Itu itu salah satu bagaimana kewaspadaan kita. Kemudian terkait data pasien juga seperti itu karena memang itu menjadi tanggung jawab kita. Semua sudah paham untuk penggunaan untuk akses kita ini yang yang dokter ya sudah selama ini sudah mengakses sistem kemudian menginput data dan sebagainya sampai selesai kemudian PPR lain juga sudah seperti itu 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 harapannya seperti itu kemudian memang mungkin yang perlu kita tambahkan adalah mungkin secara berkala kita bisa mengganti user dan password kita itu juga salah satu hal untuk mencegah atau ya tadi kalau kalau kita bilang di di bahasa kerennya hacker misalkan tapi kan sebenarnya kalau di sistem kita nggak nggak perlu hacker gitu kan? ngomong kadang-kadang passwordnya nama sama password ya sama gitu kan? Itu itu terlalu mudah itu enggak standar sama sekali sebenarnya secara secara sistem karena kalau kita ngomong eh, apa namanya keamanan ya harusnya password itu unik cuma di sistem kita memang belum mewajibkan itu sih kalau sistem dimana dibuat harus ada huruf besar harus ada, huruf ada angka harus ada eh, apa namanya karakter unik itu mungkin seperti itu yang yang sekarang lagi berkembang ke sana mungkin itu saja yang kami sampaikan eh, dari sim eh, rs terkait dengan pengelolaan informasi sebenarnya lebih ke sim rs begitu ya eh, mungkin nanti kalau memang dirasa perlu kita ada diskusi kita diskusi. Tapi intinya tadi sudah disampaikan ya di depan baik oleh Bu Direktur, oleh Pak Ari juga bahwa sebenarnya kita sudah sudah setiap hari sudah melaksanakan itu dan kita sudah sudah paham gitu kan dengan apa yang harus kita laksanakan. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti masih ada materi selanjutnya. Mungkin ini habis ini mungkin dari rekam medis dulu yang akan menyampaikan. Mungkin lanjutan ya dari kalau tadi Informasi umum mungkin nanti ini lebih ke internal kita rumah sakit bagaimana uh, rekam medis elektronik mungkin ya atau rekam medis yang ada di di rumah sakit ini aturannya bisa disampaikan juga yang lebih detail mungkin yang lebih spesifik yang ada di RSBN ini mungkin dari saat saya cukupkan sekian dulu uh, nanti masih kita sambung di materi selanjutnya uh, mohon maaf kalau penyampaian saya yang kurang dan mungkin slide juga tidak urut gitu ya, tidak detail. Uh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. materi saja Mas Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, lawan sahabat sebenarnya. Uh, seharusnya sebelum Mas Parno saya yang maju, cuman karena saya demam panggung, jadi saya deredek di belakang tadi enggak kelihatan <laughs> oke, okay. uh, sebelumnya karena tadi kan sudah ada paparan dari Pak Suparno tentang SIMRS. monggo kalau masih ada ganjelan yang ingin ditanyakan tentang SIMRS, ditanyakan dulu, mumpung Mas Novan belum maju, nanti kalau Mas Novan sudah maju, gak, udah enggak boleh tanya tentang SIMRS. gitu okay. <laughs> Oke, okay, ya, kata Pak Panas nanti soalnya beliau mau turun dulu habis ini. <laughs> Oke, okay, uh, untuk acara kedua uh, Pak Novan, ya, Pak Novan nanti akan menyampaikan tentang rekam medis elektronik. Silakan Pak Novan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Ageng Bagas Novantoro. Biasanya dipanggil Novan. Saya dari bagian Kesmik, uh, Rekamedis. Perkenankan saya di sini untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan materi, mempresentasikan uh, tentang elektronik medical record, atau yang bisa disebut medis elektronik. Boleh pinjam. Berawal dari pengertiannya dulu, apa itu rekam medis, apa itu elektronik rekam medis, mungkin bapak ibu sudah mengetahui, sudah biasa memegang. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa eh, apa yang disampaikan dari Budir, apa yang disampaikan dari Dokter Ari, kami eh, menyampaikan secara umum saja dan secara singkat, Insya Allah, apa yang disebut dengan elektronik. Medical record, rekam medis elektronik merupakan sistem informasi yang berisi tentang data kesehatan yang sudah dimodifikasi, sudah diatur sendiri oleh berbagai macam faskes, disesuaikan sendiri dari kebutuhan faskes itu sendiri yang sudah terkomputerisasi isinya adalah data informasi medis maupun data sosial dari pasien. Rekam medis juga dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan untuk nanti berbagai manfaat, berbagai benefit yang bisa kita ambil dari sistem yang dimodifikasi oleh paskes itu sendiri untuk bisnis kesehatan apa saja manfaat elektronik medical record? Yang pertama adalah mengoptimalkan proses pelacakan data. Dulu sekali waktu uh, sistem medical record belum sepesat ini, yang saya wu, sekarang sudah menjadi besar karena banyak sekali rumah sakit rumah sakit lain yang juga studi dibanding ke RSD KRM Tepung tentang tentang elektronik rekam medis. Dulu pencapaian waktu dari pendaftaran rawat jalan sampai data rekam medis rawat jalan masuk ke poli itu rata-rata 30 menit. Sekarang sudah kurang dari satu menit Bapak Ibu sekalian. Pasien mendaftar dan saat itu juga real time data sudah tercapai di poliklinik. Yang kedua, manfaat dari elektronik remedis yaitu mampu mengidentifikasi keadaan pasien dengan cepat dan tepat. Karena ada data yang sudah terintegrasi dan mudah dibaca. Ini adalah contoh eh, penunjang Bapak-Ibu sekalian. Contoh penunjang yaitu adalah laburat. Ada warnanya. Di sini bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi Mungkin yang lain biasanya kalau kalium itu 6,3 ternyata memang tinggi. Di sini dikasih warna agar kita lebih mudah dalam mengidentifikasi. Kalium 6,3 ternyata parameternya 3,5 sampai 5 itu normalnya. Jadi 6,3 berarti tinggi dan diberikan warna merah. Untuk yang hijau berarti normal atau yang kuning berarti warna rendah. Lalu dapat mengelola segala macam parameter yang dialami pasien. Kita dapat mengelola baik itu penunjang, riwayat diagnosa, riwayat operasi, status pasien, tanda vital dan sebagainya. Itu ada di elektronik rekam medis. Kita juga dapat memonitor kualitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit agar terintegrasi. Agar nyambung, di sisi lain juga dapat menyajikan laporan yang akurat, sehingga dapat mendukung manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, dapat melancarkan proses klaim, sehingga cash flow di rumah sakit dapat uh, terjadi dengan baik. Implementasi elektronik medical record adalah suatu proyeksi yang besar, Bapak Ibu sekalian, karena mencakup usaha dari berbagai macam profesi, tidak menggunakan biaya yang sedikit, biaya juga besar, dan juga kebijakan yang harus dikeluarkan oleh uh, manajemen. Bapak Ibu, elektronik medical record harus mencakup tiga minimal efisiensi, confidentiality, dan privasi. Ketika elektronik medical record dibangun di sebuah rumah sakit, maka tujuannya agar kita lebih efisien. Yang dulunya memakai kertas, sekarang sudah tercantum dalam monitor. Confidentiality. Seperti yang disampaikan oleh Mas Parno tadi, satu akun, satu user itu sebaiknya digunakan satu orang dan tidak dibagi. Confidentiality itu hak akses. Siapa yang bisa mengakses suatu formulir, suatu berkas. Lalu privasi. Akses apa saja yang dapat dikeluarkan dari berkas rekam medis ke peminta data. Dasar hukum Elektronik rekam medis itu sudah diatur dalam Keputusan Direktur uh, Nomor 720 tahun 2021 tentang Kebijakan Rekam Medis Elektronik Layanan Rawat Jalan Gawat Darurat dan Rawat Inap. Lalu formulir apa saja yang sudah menjadi elektronik? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ini adalah semua formulir yang sudah menjadi elektronik yang sudah difasilitasi oleh CMRS. Ini adalah contoh CPPT, mungkin Bapak-Ibu sudah biasa sekali melihat ini. Kita juga dapat melihat penunjang dengan cepat. Apa yang eh, dari PPA meminta mengkonsulkan meng ke penunjang, lalu setelah penunjang menjadi, itu jadi, dapat langsung dilihat di Uh, peminta data, berkas yang belum menjadi elektronik itu berkaitan dengan tanda tangan pasien bapak ibu. Seperti contohnya inform consent dan uh, mohon izin Saya harus menyampaikan untuk inform consent dan berkas berkas secara fisik lainnya itu harus diisi lengkap. Jika tidak diselengkap maka uh, kami dari petugas Rekam medis ada yang menelaah. Untuk kelengkapan catatan medis, yaitu KLPCM. Apa itu KLPCM? KLPCM adalah ketidaklengkapan pengisian catatan medis. Itu adalah kajian untuk telah isi rekam medis berkaitan dengan pendokumentasian layanan atau menilai kelengkapan rekam medis. Kelengkapan ini adalah indikator mutu kualitas pelayanan di rumah sakit salah satu contoh yang terjadi di rumah sakit, di berbagai rumah sakit, untuk ketidaklengkapan adalah jenis ketidaklengkapan itu ada satu incomplete medical record adalah reka medis yang kurang yang belum lengkap sampai batas waktu dua kali 24 jam sampai diserahkan ke unit pencatatan untuk berkas yang lebih dari 14 hari dinyatakan sebagai dealing well medical record yaitu rekam medis yang bandel karena tidak dilengkapi dan melewati batas 14 hari kerja. Lalu bagaimana cara mencegah ketidaklengkapan dalam pengisian catatan medis? Yang pertama adalah metode waterfall. Ini diimplementasikan pada SIM RS. Maksud dari metode waterfall ini adalah kegiatan kegiatannya harus uh, apa? mengalir secara sistematis, model yang sekuensial. Jika kegiatan sebelumnya belum diselesaikan, maka tidak dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Contoh pas, uh, di Poliklinik DBJP eh, memberikan konsul ke laborat jika belum mengeklik konsul laborat maka laborat belum bisa membuatnya dan seterusnya dan seterusnya lalu ada analisa ketidaklengkapan catatan medis yang dibuat oleh rekam medis dan ini dapat dilaporkan ke manajemen perhitungan statistik IMR, DMR untuk mengambil keputusan manajemen. Yang terakhir adalah kedisiplinan setiap PPA untuk melengkapi dokumen rekam medis. Akhir kata, karena begitu berpentingnya data, apalagi data kesehatan di rumah sakit, Izinkan saya mengutip dari W Edward Deming. Uh, tanpa data, Anda hanyalah orang dengan opini. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofan atas paparan tentang RME uh, sangat menarik sekali. Kalau saya yakin ada banyak pertanyaan tapi tolong simpan dulu karena nanti kita gabung jadi satu saja di sesi paling akhir. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang downtime yang akan dibawakan oleh Pak Suparno dari Simers. Monggo Pak Suparno, terima kasih. Langsung saja ya, untuk yang kedua kalinya, saya berbicara di sini. Ini menyikapi tentang downtime yang apa namanya juga untuk ke depan menghindari biar downtime ini tidak terjadi lagi, karena sebenarnya kalau ngomong ke downtime itu seperti pengakuan dosa, ya. Kami, setiap kali ada masalah, downtime, pasti tentunya bapak ibu juga apa namanya merasa dirugikan kan mungkin yang sekarang lagi trending dan time absensi ya nah, ini saya yakin juga di di sana itu timnya oh, juga pusing gitu kan karena kami juga pernah mengalami itu gitu kan bapak ibu yang di sini yang di grup bisa guyon guyon ya bisa wah oh, absennya begini begini bu Astrid yang jawab oh, apa namanya jawaban dari kominfo dari dari pihak pengelolaannya sistem sendiri mereka juga sudah pusing sudah mungkin sudah melakukan berbagai upaya berbagai cara biar biar normal seperti itu dan uh, di semua sistem itu itu sebenarnya kemungkinan itu ada gitu kan uh, dan apa namanya kadang-kadang juga tidak bisa dihindari ya karena mungkin sudah di, dibangun sudah dipersiapkan ya rencana sih sudah sudah harusnya tidak ada masalah begitu tetapi kadang-kadang uh, Uh, realitas tidak seindah uh, apa namanya no? uh, itu, ya. Jadi, uh, apa sih downtime? Nah, ini, downtime itu kan seperti yang kita ketahui bahwa downtime itu istilahnya uh, henti operasi atau menghenti layanan. Down memang benar-benar mati, ya. Sistemnya mati, tidak bisa dibilang seperti itu. Kemudian jenis downtime ada yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Kalau terjadwal mungkin kita sudah ada antisipasi. Uh, mungkin misalkan ada pengumuman nih, besok jam sekian, server akan error sebentar misalkan karena apa, gitu kan. itu telah terjadwal. Tapi ketika tidak terjadwal, ya sudah tiba-tiba mati saja. Kemudian kami misalkan yang di teknis ya akan mencari masalahnya apa, itu itu sudah sudah jadi problem mencari masalahnya apa gitu kan Kemudian harus memperbaiki itu yang yang uh, downtime yang terjadi. Kemudian uh, ini tadi penyebabnya juga banyak ya. Kalau maintenance mungkin bisa itu terjadwal dan, dan diusahakan ya downtime-nya tidak lama-lama atau kita sudah mengupayakan di waktu-waktu yang sepi atau tidak crowded. Uh, pengelola data center mestinya ketika melakukan maintenance itu tengah malam biasanya. Makanya jam kerjanya biasanya di luar jam kerja pada umumnya itu itu yang yang umum sih untuk menghindari crowded pelayanan kemudian ketika ada malfungsi software, hardware atau jaringan itu juga menyebabkan downtime kemudian ada pemadaman listrik dan kemudian juga ada bencana. Nah terkait dengan dua uh, downtime tadi yang terjadwal maupun tidak ini ini penyebabnya juga beberapa satu penyebab bisa itu jadi Uh, downtime terjadwal atau tidak nanti tergantung kondisinya. Kita sudah mengalami ini semua dan dan sampai sekarang pun uh, tidak uh, kami pungkiri bahwa masih kadang-kadang juga masih terjadi ya untuk downtime ini. Tapi uh, kami mengupayakan kalaupun ada downtime ya tidak terlama dan tidak mengganggu aktivitas dari bapak ibu di pelayanan itu yang yang uh, apa namanya menjadi Keinginan kami, komitmen kami sih seperti itu. Tentunya, eh, kami mengupayakan itu dengan berbagai cara, baik itu eh, mungkin update hardware tadi, kemudian sistem, dan sebagainya. Nah, kemudian saya sampaikan SPO yang ada di kita ketika apa namanya eh, ada downtime, ya. Kalau terjadwal, biasanya saya... Eh, share di grup ya di grup WA biasanya bahwa hari Minggu misalkan jam sekian sampai jam sekian kami estimasi untuk ada uh, downtime. Kami mungkin ada ada perbaikan sistem, perbaikan jaringan atau kadang-kadang karena -kadang pindah ruangan gitu kan kemarin yang yang terakhir kita kita kerjakan misalkan karena pindah ruangan dan kita downtime itu dan kita sudah uh, mencari beberapa alternatif biar tidak terlalu lama matinya, nah, tapi karena kondisinya memang banyak pihak yang di situ yang terlibat ya, kadang-kadang eh, secara mungkin dari pihak kami bisa sebenarnya satu jam, tapi dari pihak lain mungkin tidak bisa kalau satu jam harus dua jam dan sebagainya itu, itu yang terjadi dan kami menyampaikan itu, kemudian kami membuat apa namanya pengumuman dan nanti ketika sudah akan kami laporkan lagi bahwa sudah teratasi dan sebagainya. Kemudian yang tidak terjadwal ya ketika terjadi tiba-tiba downtime gitu ya. E, tentunya kadang-kadang kami tahu penyebabnya, itu mungkin kami e, setengah tenang gitu ya, karena sudah tahu penyebabnya dan kami harus seperti apa. Tapi kadang-kadang yang terjadilah downtime, tapi kami juga bingung nih penyebabnya apa. Di sisi mana sih yang menyebabkan downtime itu. Apakah sistemnya yang error, apa servernya yang error, atau jaringannya yang error atau apa itu itu kadang-kadang yang jadi oh, awal awalnya kami harus, harus berpusing. dan misalkan apa namanya sudah terjadi gitu kan kami kemudian mencoba mengidentifikasi dulu apakah apa kira-kira penyebab dari itu kemudian kami akan share info kepada eh, pengguna tentunya di sini adalah bapak ibu semua kira-kira downtime-nya karena ini dan kami estimasinya sekian karena kalau kami sudah sudah tahu masalahnya gitu kan e, kemudian kalau ternyata gitu kan ternyata oke okay, estimasinya 30 menit 30, sebelum 30 menit atau pas 30 menit selesai ya udah berarti e, masalah selesai tapi kadang-kadang juga kami estimasi misalnya 30 menit tapi ternyata sampai 30 menit belum teratasi juga kami akan sampaikan lagi bahwa mungkin diperpanjang gitu ya e, dan mungkin nanti terkait dengan downtime ini, di masing-masing unit kemarin sudah ada SPO-nya sendiri. Karena untuk pelayanan eh, di masing-masing unit, masing-masing bagian itu kan beda-beda. Ada yang eh, SPM-nya misalkan cuma 10 menit, mungkin ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, nah itu eh, terkait dengan SPO di masing-masing unit. Ketika sistemnya down, sistemnya tidak bisa digunakan, apa sih yang harus dikerjakan? Ini sebenarnya yang intinya dari dari pertemuan ini adalah seperti itu. Jadi harapannya bapak ibu yang ada di pelayanan atau yang ada di manapun yang memang menggunakan SIM RS itu sudah punya plan B ketika sistem itu error di pendaftaran misalkan ketika sistemnya error apa sih yang harus dilakukan apakah menunggu sampai sistemnya berhasil ya kalau kami bisa mengatasinya tepat gitu kan pasien tidak sampai menumpuk dan sebagainya. Tapi kalau ternyata uh, errornya kami juga mohon maaf tidak bisa mengatasi segera itu kan. Jadi jadi permasalahan tersendiri nanti. Makanya harus ada langkah untuk uh, mengatasi itu. Di bagian apotek, di bagian rawat jalan, rawat inap semua semua punya SPO dan kemarin saya lihat sudah sudah ada SPO nya di situ. Uh, dan ketika misalkan error dan sudah waktunya menurut masing-masing unit ya udah di manual Gitu kan. Ya mereka akan manual misalkan di di rawat jalan yang daftarnya manual mungkin nanti ya, kemudian bagaimana pengisian apa namanya e, catatannya apakah ditulis manual dulu nanti kata sistem jalan lagi baru input ulang itu sudah sudah ada SPO nya di masing-masing unit dan ke saya lihat jadi e, untuk apa namanya e, Plan B-nya ya, ketika sistem error ini seperti itu. Jadi e, memang dengan adanya sistem itu, masing-masing e, unit kadang tidak punya data pendukung ya. Misalkan e, terkait tarif gitu kan. Ketika sistemnya down karena tidak, kalau dulu mungkin punya catatan tarif itu kan. Nanti dari farmasi atau apotek ketika ngantri obat ini harganya berapa gitu kan harus keluar karena dari depan manual. Harapannya kalau misalkan rawat jalan kan ya udah pulang selesai gitu kan kalau rawat inap mungkin oh masih bisa nanti gitu kan informasinya dan uh, itu memang harus disikapi atau dipersiapkan dulu dan uh, kami sebenarnya sudah ada beberapa ini ya untuk uh, persiapan backupnya file misalkan misalkan terkait dengan harga pelayanan tarif pelayanan kemudian tarif obat dan sebagainya jadi ketika memang manual ya dari situ uh, apa namanya uh, ngasih Uh, harganya nanti bisa misalkan pasir rawat jalan ya udah pulang ya sudah selesai seperti itu. Dan uh, apa namanya itu terkait downtime yang tidak terjadwal. Nah ini kemarin misalkan ada laporan downtime, kami sudah menginfokan itu itu ada dari SIMRS dari BPJS mungkin sistemnya karena kita sudah tim integrasi karena kadang-kadang sistemnya SIMRS sih aman gitu tapi bebasnya -be yang error. Kemudian untuk mencegahnya bagaimana? Ini di kami di SIM RS ini kan mengelola data center atau server gitu ya. Ini memang standarnya harus handle, harus oh, tadi semua semua standarnya dipenuhi. Itu mestinya seperti itu. Tapi banyak sih dari dari punyaan kita memang, tuh oh, kalau dibilang dari standar yang yang seharusnya. Standarnya apa ya memang macam-macam standarnya ada ISO ada macam-macam uh, tapi kami mencoba baru mencoba ke Kominfo ya standarnya seperti apa sih untuk data center yang ada tapi secara uh, apa namanya global kami yang sekarang kami punya adalah data center itu dengan backup listrik kemudian backup server itu sendiri uh, meskipun masih di lokasi yang sama kemudian kami juga uh, backup datanya untuk kami copy, kami bawa ketika pulang ada jadi teman-teman yang bawa harus disitu soalnya datanya data data rumah sakit karena memang untuk e, salah satu apa namanya e, memenuhi ini ya karena untuk menjaga karena harus memang harus terpisah dengan dengan server yang ada kemudian kita juga melakukan maintenance atau pemeliharaan rutin yang ini tentunya nanti menyebabkan tadi downtime terjadwal kemudian dimonitor data centernya, kemudian memanfaatkan virtual data center, kemudian juga untuk uh, melakukan uji coba atau skenario disaster recovery plan. Jadi, uh, kami di SimAres sudah punya dua server ini. Jadi, secara sistem kami juga sudah menerapkan bahwa satu mati, ya pindahkan ke satunya. Tapi kan sistem itu juga kadang-kadang perlu dicoba, maka kadang-kadang Sengaja kita matikan, itu kan? Tapi tentunya di, di jam yang tidak sibuk ya. Coba kita matikan ini server yang sekarang jalan adalah server A. Kita matikan aja tiba-tiba. Nanti apakah benar-benar akan pindah ke server B atau tidak? Itu salah satu uji cobanya seperti itu. Ya, nah, tadi terkait apa namanya untuk penjagaan ini, kita juga harus menyiapkan plan. DRP ya atau Disaster Recovery Plan. Ini ini adalah fungsinya untuk melindungi serta menyelamatkan data ketika memang terjadi downtime. Downtime biasanya sih karena bencana kalau ini atau tadi karena eh, serangan virus dan sebagainya itu itu juga bisa. Jadi kita memang punya backup data gitu kan untuk untuk melindungi ini, ini namanya adalah DRP dan beberapa hal sih yang harus eh, yang bisa dilakukan terkait DRP ini. Ada empat, mungkin ini yang pertama adalah di ARP-nya untuk virtual, kemudian jaringan, kemudian, ini pusat data dan berbasis cloud. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Mungkin bapak ibu tidak perlu teknis ya. Jadi saya langsung cepat saja. Intinya sih kami sudah mengupayakan itu. Jadi Tadi yang, yang simpel sekali, ya. Kita sekarang sebenarnya sudah punya backup data, tapi masih di tempat yang sama. Untuk mengatasi itu, kami pakai external disk. Jadi, kami pakai external disk keluar. Kemudian, kalau dari metode ini, harusnya kita punya. Misalkan ini tentang cloud ini, harusnya kita memang tadi sudah sampaikan, kita punya backup data di tempat lain, bisa di, di Jakarta, mungkin bisa di mana Kalimantan mungkin hal seperti itu yang yang memang seharusnya ada dan e, kami juga beberapa rumah sakit nih ternyata mereka sudah saling begitu jadi misalkan RSWN dengan RSUD mana e, yang jauh gitu ya, di Kalimantan gitu RSUD jadi mereka nyimpan data di sini kita nyimpan data di sana itu juga sudah e, mulai dijajaki seperti itu jadi untuk untuk menghemat karena kalau kita simpannya ini di cloud yang punya punyanya Google atau punyanya perusahaan apa kita harus berbayar di situ dengan dengan sama rumah sakit ini ternyata juga menjadi solusi dan ini mungkin juga kami arahnya sih ke sana tapi dalam rangka dekat kami pengennya backupnya di Kominfo dulu karena dari Pemkot Semarang sebenarnya menghendaki semua data center yang ada di OPD itu adalah di Kominfo dan itu baru kami coba realisasikan tapi ya ada beberapa hal sih yang yang uh, ternyata tidak semudah itu gitu kan terkait bagaimana jaringannya ketika kita karena copy datanya kan nggak kecil ini bisa sampai kalau kita saya sampaikan di sini database kita sudah hampir 200 Giga jadi itu lumayan kalau kita katakan jangan download film 2 Giga aja kan lama gitu kan apalagi ini sudah uh, sekian Giga jadi uh, itu untuk terkait uh, discovery uh, disaster recovery plan. Jadi, itu ya. Jadi, uh, apa namanya, kami di CIMERES uh, mencoba untuk menjaga menjaga keamanan data, kemudian uh, kevalidan data. Tadi kan kita tidak, kalau mungkin servernya error rusak itu saya masih mending, tapi datanya yang penting aman. Karena data ini kan tidak ada nilai. Sekarang mungkin bapak ibu yang di pelayanan itu yang mungkin merasakan ketika salah registrasi gitu ya yang di IGD mungkin Mas di IGD ada salah registrasi ini harus balik ya saya dari sini harus tak hapus dulu ya Mas nanti jangan entry sehari aja mereka sudah aduh harus ngantri ulang gitu kan apalagi kalau datanya kita sudah banyak gitu kan uh, itu kan tidak tidak sudah sudah tentunya uh, apa namanya uh, memberatkan ya dan kerugiannya mungkin itu lebih besar karena datanya ini uh, hitung-hitungannya susah ya kita kalau menghitung data. Misalkan mungkin ada dari pikiran Kesmik atau uh, rekam medis sebenarnya data kita dengan data kita itu kita bisa klaim ke BPJS berapa m, berapa m dalam sebulan. Ketika datanya hilang mau bagaimana kita? Sekarang kita sudah sebagian besar masuk di, di digital. Nah, itu 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 sebenarnya yang menjadi apa namanya uh, bagaimana sih? biar data itu benar-benar aman gitu kan, baik itu rusak, hilang, atau karena virus. Tadi yang saya sampaikan dari rumah sakit yang kena e, ransom itu, dan itu filenya tidak bisa dibuka. Kemudian mereka biasanya minta tebusan. Itu kalau kalau mau datanya kembali. E, modelnya seperti itu jadi pemerasan virus, kemudian ransom itu seperti itu mereka mencuri data itu dengan sistem yang mereka yang buat kemudian setelah dapat yaitu kalau kamu mau balik ya ini harus bayar sekian seperti itu apakah bisa dilaporkan enggak susah karena memang mereka kita tidak tahu mereka siapa di mana itu itu susah jadi memang serba online biasanya nah, itu yang yang apa namanya menjadi PR dan fokus kami untuk di Semerah jadi terkait hal ini ya tentunya kami nanti dari uh, semeras uh, ada beberapa upaya ke manajemen untuk uh, untuk melengkapi ya melengkapi sarana yang harus dipunya. tadi misalkan dari data center saya sampaikan di awal kita juga belum belum sesuai standar misalkan bagaimana sih standarnya harus dipenuhi ya tapi memang memang dananya besar gitu ya yang harus disiapkan dari dari manajemen tapi kembali lagi kalau kita keraskan dengan tadi nilai-nilai apa namanya transaksi kita itu kan apakah sebanding apa tidak itu nanti juga jadi pertimbangan karena memang eh, tentunya tadi kalau dari teman-teman di ruangan sudah melakukan entry tiba-tiba hilang dan gitu pernah merasakan sendiri mungkin ada yang flash disk-nya rusak itu aja skripsinya di situ gitu ya wah pusingnya bukan main itu itu kan itu kan salah satu contoh atau mungkin tiba-tiba ketika ada kerjaan mau akreditasi ini tiba-tiba flashdisk-nya -tiba error kayaknya di situ semua itu sebenarnya salah satu contoh kecil dari uh, dari disaster ini dari uh, apa namanya bencana yang ada di di uh, dunia elektronik nah, seperti itu jadi misalkan bapak ibu punya uh, file penting di flash ya jangan di flash saja nyimpannya gitu kan mungkin perlu di komputer disimpan kalau sekarang bisa di drive gitu ya Google Drive itu kan ada fasilitas Drive yang gratis sampai 15 GB misalkan itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk untuk menjaga biar kalau flash disknya hilang masih kita punya file di sana meskipun kadang-kadang di sini versinya datanya sudah ada 10 sudah apa namanya direvisi yang sana belum tapi kan paling tidak kalau nanti revisi tidak harus membuat dari awal mungkin tapi terjadi hot dan doanya ya tentunya untuk bagaimana biar si tidak downtime lagi kan. Kalau terakhir kita downtime sebelum pindahan itu kan sampai, sampai dua hari ya yang full downtime benar-benar mati gitu ya. Itu juga kami juga merasakan itu ketika uh, terjadi downtime dan uh, kami harus segera melakukan perbaikan di di berbagai sisi tentunya. Mungkin itu eh, mohon maaf atas penyampaian saya mungkin yang tidak eh, berkenan dan mungkin kurang jelas begitu. Terima kasih juga atas kerjasamanya untuk eh, pemakaian apanya, SIM RS ya, Antanya karena SIM RS kembali lagi eh, baik dan buruknya tergantung Bapak-Ibu yang memakai. Sebaik apapun sistem yang dibuat misalkan kalau tidak dipakai ya sama saja gitu kan. Jadi sebenarnya intinya adalah di di user yang memakai suatu sistem itu apakah sudah benar-benar bermanfaat atau belum. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparno. Uh, materi downtime adalah materi penutup. Jadi dan juga materi pamungkas karena. Saya yakin dari kemarin banyak yang, terutama di Akred, banyak yang tanya tentang downtime. Nah, kemudian Alhamdulillah kita patut berbangga karena server kita secara secara server, jadi kita sudah lumayan maju karena kita menerapkan file over cluster, di mana jarang sekali rumah sakit yang memakai teknologi itu. Jadi kita punya dua server, sehingga ketika tadi yang Pak Parno utarakan, ketika satu server mati maka server yang lain akan otomatis membackup dan itu terjadi otomatis hanya saja eh, canggih di servernya tapi kalau misalnya yang lainnya tidak terlalu mendukung ya akan tetap terjadi downtime misalnya downtime di jaringan seperti itu nah terus kemudian lagi ya eh, mungkin ada pertanyaan tentang materi hari ini, baik dari pengenalan SIMRS, terus kemudian tentang RME atau juga tentang downtime? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya. Okay. Uh, kalau memang tidak ada berarti kita pulang gasi. Jadwalnya kan jam 4. Dan sekarang jam 3 ya. Okay, Alhamdulillah. Uh, terus kemudian... Uh, kami juga, dari saya pribadi, juga berterima kasih kepada rekan-rekan, terutama yang bersentuhan dengan JMRs. E, dulu sekali saya pernah sering ada yang bertanya, gimana sih caranya, e, berapa sih biaya membuat RME, gitu kan, karena orang melihat RME pasti mahal sekali. Saya e, jawab waktu itu, yang mahal itu komitmen sebenarnya. Jadi, sebuah sistem sebagus apapun tanpa komitmen teman-teman tanpa komitmen para pemakainya akan percuma sekali karena banyak juga yang bilang seperti itu sistem kami sudah canggih tapi tidak ada yang pakai nah sebenarnya kebanggaan kita adalah komitmen kita untuk mengembangkan RME, SIMRS, dan pendukung-pendukung sistem informasi itu sangat bagus sekali dan kami dari Simers tentu sangat berterima kasih terhadap manajemen dan juga terhadap para pengguna aplikasi SIMRS dan tentu saja dukungan ini tetap kami butuhkan untuk kedepannya untuk perbaikan Simeras karena kalau berbicara RM itu kan masih panjang sekali ya sebanyak dokumen yang tadi tuliskan itu masih masih mungkin dua atau tiga kali lipatnya ya, mbak ya, perjalanan kita masih panjang dan kami masih sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman seluruh teman-teman di sini baik dari manajemen maupun juga teman-teman pengguna simaras Begitu, tutup berarti. Gitu. Monggo mungkin Mas siapa nih? Raha Alto ini siapa ya? Bisa bisa open mic. Oh ini sudah diketik ya. Jadi pertanyaannya ini ternyata. Untuk semua informasi barat atas sudah dalam uh, satu pegangan dalam hp, gitu ya. Kemudian, sudah saya tampilkan di sini ya. Oke ini pertanyaannya. Nah, kalau terjadi seperti itu ya, dari sim, apakah ada ini ya, apa namanya pemblokiran? Nah, eh, mungkin saya jawab di sini kalau terkait untuk eh, akun tadi. Kalau di sini kan sebenarnya selama ini akunnya Biasanya dari dari user itu minta ke kami ya dibuatkan akun untuk akses aplikasi ini begitu. Jadi ketika memang oh ada apa namanya user yang biasanya pindah dan yang kalau di kita kan hanya pindah, pindah bagian saja apa namanya terkait tugas biasanya ya kami nonaktifkan saja di usernya. Kemudian kalau beberapa aplikasi yang di online misalkan ya Meresen manajemen ya ya. kita kita nonaktifkan usernya hanya sebatas itu tidak sampai e, kalau di sini ditanyakan apa itu ya pemblokiran ya Pemblok ya itu blokirnya ya blokir akses karena memang ya hanya akses itu aja yang yang dibatasi kalau HP kan e, prosedurnya mungkin harus laporan ke mana gitu ya kalau e, ini nanti mungkin dari teman-teman e, atau bapak ibu yang di ruangan merasa kok apa namanya ini ya usernya gitu ya ya sebenarnya ada menu untuk ganti sendiri di, di aplikasi tapi kalau misalkan tadi mungkin yang yang terjadi sih dari misalkan ada salah satu unit stafnya mungkin dipindah atau pindah tugas atau purna misalkan ya ini nanti eh, dari kepalanya unit saja yang melaporkan ke kami misalnya seperti itu kalau kalau kami tidak ada laporan kadang-kadang usernya akan dipakai orangnya sudah keluar usernya masih dipakai temannya itu juga ada sih di kita karena nggak ada info kalau kami tahu ya segera kami tutup aksesnya kami blokir mungkin seperti itu mas ada lagi mungkin ini Duna monggo kalau mau menyampaikan langsung bisa open mic Ya, ada ya okay. cukup mungkin oke okay. uh, mungkin ada yang ingin bertanya yang di sini mungkin pertanyaan yang lainnya juga boleh Yeah, uh, juga masukan juga boleh, karena tadi ya, yeah, uh, jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Kalau kami pun juga dari Simeiras pun butuh masukan dari teman-teman, misalnya kok entry-nya kurang enak, gitu aja protes tidak apa-apa. Jadi, uh, karena di kami di Simeiras sendiri niatnya jadi uh, jangan sampai pengembangan aplikasi itu justru membebani pengguna. Misalnya kok pas manual itu bisa 5 menit, pas pakai aplikasi sampai 1 jam misalnya itu kan memberatkan Jadi kalau nggak bisa meringankan ya minimal lah sama Misalnya manual 5 menit ya pakai counter pun maksimal 5 menit Tapi kalau bisa nggih kurang ya misalnya tadinya 5 menit jadi 10 detik itu kan keren Itu jadi monggo kalau misalnya ada yang keberatan tentang interface juga boleh atau mungkin mau curhat Misalnya tadinya saya cuman apa toh ternyata pakai Simeres malah jadi lebih banyak lagi kerjanya gitu. Monggo. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kita benar-benar kasih. Terima kasih. Oh, jangan lupa absennya. Uh, jangan lupa absennya di link yang sudah ada di Zoom. Terus yeah, uh, acaranya kami tutup. Saya mewakili teman-teman panitia, terus kemudian juga para pembicara. Eh, uh, mohon izin untuk menutup acara ini. Semoga acara ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya. Yeah. mungkin saja. Uh, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Silakan menunggu jam untuk absen pulang.